Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini kita akan review mic hardware tipenya CLX9004. Oke, langsung saja kita buka dusnya. Nah, ini dapat hardcase warna hitam, bahannya koko dan keren ya. Jadi gampang untuk dibawa kemana-mana. Kita lihat untuk isi dalamnya apa saja. Di sini ada satu unit receiver, 4 antena, kabel koneksi Akai to Akai, adaptor dan 4 unit mikrofonnya. Nah, untuk mic-nya ini menggunakan baterai A2 ya. Dan mic ini 4 channel, jadi teman-teman bisa pilih mau 4 handle atau mau 4 jepit atau bisa juga 2 handle plus 2 jepit. Nah, salah satu keunggulan mic hardware CLX9004 ini, frekuensinya bisa diatur dan jangkauan mic-nya bisa sampai 100 meter. Oke, langsung saja kita tes mic-nya ya. Cek 1, 2. Oke, brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya, bro. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya ya. Untuk mic wireless ini sudah saya pasangkan ke audio mic line di portable ini. Jadi mic ini sudah digabungkan ke portable wireless 12 inch. Oke, sekarang kita tes. C12 this. C low 12 this. Suaranya jernih sekali. Pas kita teriak begini tidak akan sember. Kita coba ya untuk teriak ya. C 1, 2. Nah, ini terbukti untuk suaranya masih bersih dan tidak sember pas kita teriak. Oke, untuk mengubah nomor frekuensi, teman-teman lihat di bagian mic ini masih di posisi nomor channelnya 408, frekuensinya 785 100. Nah, ini di posisi display nomor channel D. Jadi teman-teman kalau mau ganti frekuensinya tinggal tekan set ini, maka kedip-kedip di channel 408, teman-teman tinggal tekan tombol down atau up, pilih frekuensi, misalkan mau dijadikan frekuensi 413, nomor frekuensinya 786 600. Jadi ini masih kedip-kedip, teman-teman tekan sign, dan mic-nya ini untuk IR-nya langsung diarahin ke receiver ini. Kita tekan scan. Oke, sekarang kita arahin sini. Nah, ini untuk di mic sudah di posisi 413, nomor frekuensinya 786 600, dan di display channel D juga sama, sudah berubah 413 dan nomor frekuensinya 786 600. Begitu juga untuk semua display yang ada di receiver ini, pengaturan juga sama persis. Oke, itu saja untuk review mic wireless dari Hardwell tipenya CLX9004. Untuk harga nanti teman-teman cek saja di kolom komentar atau di deskripsi box. Untuk pemesanan mic ini nanti teman-teman bisa langsung ke Bukalapak saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching. Untuk pembelian barang, teman-teman bisa langsung ke Bukalapak saya. Dan untuk ongkos kirim, kalian klik saja iklan yang kalian mau, lalu scroll ke bawah dan klik estimasi ongkos kirim dan pilih sesuai daerah masing-masing. Nanti akan tertera semua ongkos kirimnya, oke? Untuk pemesan via Tokopedia, caranya sama seperti Bukalapak tadi ya.